Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlana Balkis binti Nasya Farel dari kelas 5AP Sekolah Kemasaan Taman Palma. Hari ini saya ingin mengulas sebuah buku yang bertajuk Bunga-Bunga Pulau. Buku ini dikarang oleh Fatimah Busu. Buku ini diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Di dalam buku ini terdapat 20 cerita pendek. Cerita pendek yang menjadi pilihan saya adalah Nasinya Tumpah. Cerita ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang tinggal di sebuah kampung. Keluarga ini terdiri daripada Samad, Halimah dan 4 orang anak mereka, iaitu Jarah, Zabedah, Bedolah dan Hani. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan seharian mereka yang saling bantu-membantu demi kelangsungan hidup. Pada satu hari, kejadian ini telah berlaku di mana anak-anak Samad dan Halimah termakan kulit kaki tiung yang baru disembur racun lalam menyebabkan mereka muntah darah dan meninggal dunia kecuali Bedolah kerana nasibnya tumpah dan tidak sempat dimakan. Pengajaran yang diperolehi dalam cerita ini ialah anak-anak haruslah sentiasa membantu ibu bapa bagi meringankan beban mereka. Selain itu, setiap yang berlaku sama ada gembira atau sedih, semuanya adalah satu bentuk ujian Allah terhadap hambanya. Saya akhiri resensi buku kali ini dengan serangkap pantun, iaitu membeli buku di pasar raya, buku dibaca bersama tetamu. Kalau kita ingin berjaya membaca itu jabatan ilmu. Sekian, terima kasih.